Sahabat Mutiara Keluarga yang terkasih, salah satu kesedihan yang pernah kita rasakan adalah kehilangan orang yang kita cintai karena meninggal dunia. Kita sedih karena kita tidak dapat lagi berinteraksi dan berkomunikasi seperti biasanya. Dalam Amoris Laetitia artikel ke-257, kita disadarkan dan diingatkan bahwa ikatan kasih dengan orang yang kita cintai yang telah meninggal dunia tersebut tidak terputus. Bahkan ikatan kasih dapat menjadi lebih kuat karena harapan agar orang yang kita cintai tersebut memperoleh kebahagiaan abadi dan kedamaian jiwa. Bukankah kebahagiaan orang yang kita cintai adalah sesuatu yang sangat berharga? Ikatan kasih tersebut dapat dilakukan dengan mendoakan mereka dengan kepercayaan penuh bahwa belas kasih Kristus tidak pernah terputus. Bahkan belas kasih Kristus dapat terus kita rasakan walaupun Ia telah wafat di kayu salib.